Halo geng, balik lagi di channel ITV Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini gimana akan membahas alur cerita anime yang berjudul Isekai no Birinoka untuk part yang kedua Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya Kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi Peradaban di desa pohon raksasa berkembang bersama dengan pertambahan penduduknya semua hidup dengan rukun dan saling membantu Hingga suatu hari Sabuton kembali membunyikan pertanda akan kehadiran entitas lain Anak buah dia yang bertugas untuk berpatroli melapor pada Macio Akan kedatangan respetatif dari Raja Iblis bezel. Untuk pertama kalinya Macio melakukan tugasnya sebagai kepala desa Basil yang datang beri salam membawa serta cendera mata Untuk diberikan pada Macio selaku penanggung jawab desa tersebut kedatangan Basil bertujuan untuk menyampaikan pesan Raja Iblis yang ingin mendiskusikan terkait tempat Machio dan yang lainnya tinggal. Mendengar hal itu, Machio dengan instingnya sendiri menawarkan kerjasama dan tidak berniat untuk menentang Raja Iblis. Karena desa yang ia bangun memang merupakan daerah kekuasaan Raja Iblis. Untuk itu, sebagai pajak, Machio menawarkan hasil produk panenan mereka sebanyak 10% yang akan diserahkan kepada Raja Iblis setiap penghujung musim gugur. Di luar dugaan, Machio yang mengira jumlah yang ditawarkan terlalu rendah sedikit bingung ketika Basil menyucuinya dan segera mungkin buat kontrak yang ditandatangani oleh Machio. Machio yang merasa terlalu tegas menanggapi representatif Raja Iblis kemudian memberikan beberapa buah apel sebagai oleh-oleh Basil. ]では失礼いたします. Di sini Machio masih meragukan keputusannya namun tia mendukungnya. Karena desa mereka telah bersedia membayar pajak maka mau tidak mau mereka akan berada di bawah perlindungan Raja Iblis. Selain itu nilai pajak yang mereka tanggung jauh berbeda dengan pajak biasanya yang mencapai 50 sampai 60 Tanpa sadar keputusan Machio sangatlah menguntungkan bagi mereka. Bahkan cenderamata yang diberikan Basil merupakan obat maha manjur yang dapat memulihkan luka dalam sekejap dan memiliki nilai yang sangat berharga. Di selain Basil yang kembali ke kastilnya langsung menceritakan dua pilar Raja Iblis, Gras dan Randan. Tentang apa saja yang terjadi selama kunjungannya yang tentunya berdasarkan sudut pandang Basil, Basil melaporkan bahwa desa tersebut memilih untuk tuntut pada kekuasaan Raja Iblis. Bezel faktanya melakukan keputusan tersebut, namun ia tidak berani menentang karena keberadaan putri vampir Lulusi yang bijak serta malaikat pembusna terkuat yaitu dia. Bezel merasa terancam karena keberadaan para elf yang ia kira adalah prajurit High Elf yang juga dinampingi oleh sekawan Infernal Wolf. Selain itu, ia merasa begitu terancam karena keberadaannya dikawal oleh anak buah Tia yang merupakan tiga malaikat maut. Ia masih merasa tidak percaya akan keputusan Machio yang dianggapnya sangat superior Tenampu mengalahkan Wyvern malah minta perlindungan dari pasukan Raja Please. Basil bersyukur ia bisa menjalin diplomasi dengan damai Bahkan hingga mendapat oleh-oleh dari sana Ia takut disini oleh Machio akan memusuhi kerajaan mereka Jika Basil menolak sepakatannya Gras yang penasaran dengan oleh-oleh yang dibawa oleh Basil mencoba untuk membuka bingkisan tersebut Kotak itu berisi buah apel yang mirip dengan buah di dunia tersebut Namun bernama Apo Chris mencoba untuk mencicipinya dengan dalih demi keamanan Jika saja terdapat racun dalamnya namun ia sangat menyukai rasanya Basil mencoba mencegahnya Namun perhatiannya tertarik pada kain pembungkus bingkisan tadi Yang merupakan tenunan dari serat yang dihasilkan oleh sabuton Di dunia tersebut Sebutan sendiri merupakan monster high ranking yang terkenal dengan nama Greater Demon Spider. Monster yang seri dalam pertarungan melawan Raja Iblis generasi ke-10. Namun kini malah menjadi peliharaan Machio. Semua cerita bezel membuat Randan takut dan sekali lagi mundur. Kembali pada desa pohon raksasa, Kali ini Machiyo dan lainnya mendapatkan tamu yang merupakan tetangga desanya yaitu naga yang bernama Dreyme bersama jutannya yang datang dari gunung sebelah bawa cendera untuk bersilaturahmi. Dreyme yang merasa inferior tanpa sadar selalu menundukkan kepalanya dalam wujud naga. Namun Machiyo melalui ajutan Dreyme mintanya untuk tidak sungkan. Machiyo ingin menjamu mereka namun terkendala oleh ukuran naga Dreyme yang sangat besar sehingga untuk itu ajutan Dremel minta Dremel untuk berubah wujud ke manusianya. Beberapa saat, Machio menjamu Dremel dengan Wayne yang membuat Dremel sedikit mabuk dan tidak ingin pulang ke sarangnya namun keinginan Dremel dipatahkan oleh ajutannya. Yang mengingatkan Dremel akan tanggung jawabnya untuk menjaga sarang. Setelah memastikan ia telah membawa banyak apel sebagai oleh-oleh, Dremel pun bersedia untuk pulang. Berkat dua kunjungan yang telah ada, Machio memberikan cara yang lebih pantas untuk menjamu tamu-tamunya. Maka hari itu, ia merencanakan untuk membangun sebuah bangunan khusus yang ditujukan sebagai tempat untuk menjamu tamu bersama Lia. Berdasarkan diskusi tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk membangun rumah tamu dengan kapasitas 30 orang. Pembangunan dimulai dan dikerjakan oleh para elf. macio kemudian mendukaskan para malaikat Grand Maria untuk bertanggung jawab atas protokol penyambutan tamu sesuai adat agar kejadian pada bezel tidak terulang. Isyarat dari sabuton juga perlu diperbarui supaya tidak menimbulkan salah paham. Hal lainnya adalah pihak yang menemui para tamu. Awalnya Macio hanya memutuskan Lu dan Tia yang akan menemaninya menghadap tamu, namun aneh menolak sehingga hasil akhirnya adalah setiap perwakilan ras yang akan menemani maciom menjemput tamu. Flora juga memiliki tugas khusus terkait tamu, di mana ia akan mengawasi kerak-kerik tamu yang menginap ketika di malam hari. Halo, ini Mytashi dae de kozaimas. Taduyo tomo. Tadayuru Granmariya tachi wa. Dya tachi ga kane o tsukamanra ga suu de tantou suru koto ni natta. Setelah semua persiapan menyambut tamu telah selesai dan siap diterapkan, tak lama kemudian lonceng isyarat dari sabutan berbunyi, Ternyata yang telah mereka rancang harus langsung mereka praktekkan. Beberapa nesmen yang diwakili oleh Graf datang dari desa Holwing di gunung sebelah timur, ingin menjalin hubungan dengan desa pohon raksasa. Lu dia merasakan adanya kejanggalan sehingga telah hal ini, Lu yang turun tangan menanggapi tamu mereka. Benar saja, beberapa saat kemudian dua orang lainnya muncul dari dalam hutan karena terpaksa keluar dari persembunyian oleh Inferno Love. Machio masih tidak menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Ia mengira protokol penyambutan tamu berjalan dengan baik hingga akhirnya para tamu diminta menunggu dalam rumah tamu dan dikunci dari luar oleh Lu, dia, dan Anne. Dia menjelaskan bahwa sudah menjadi sebuah adat jika suatu desa ingin menjalin kerjasama dengan desa lain Maka mereka akan membawa cendera mata sebagai buah tangan namun kali ini tidak dilakukan oleh Garf sebagai perwakilan desa Holing Bukan maksud mereka menutup tujuan Garf dan kelompoknya buruk Namun lu tanya lainnya masih perlu menyelidikinya lebih lanjut Machio merasa tidak enak karena perlukan tamunya berbeda dengan tamu sebelumnya Bahkan Anne mendukung perbedaan perlakuan itu dan menjamu tamu dengan makanan seadanya. Di sini Machio harus merelakan perasaan tidak adilnya. Ia kemudian mencari tahu tujuan sebenarnya kedatangan Garf dan rombongannya. Graf berasal dari desa Oling yang mana penduduknya bertahan itu dengan berburu dan berdagang namun karena ketidakstabilan, mereka harus mencari partner dagang lainnya tertarik dengan desa pohon raksasa berkat informasi dari bawahan Raja Iblis. Mereka selama ini bersembunyi di hutan karena waspada terhadap desa itu yang dianggapnya asing. Oleh karena itu tidak semua ikut masuk ke desa. Beberapa disembunyikan di hutan untuk melapor ke desa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Perjanjian kerjasama mulai dibuat. Bentuk perdagangan mereka terjalin dengan sistem barter karena sama-sama tidak memiliki mata uang. Karena kondisi jarak tempuh dan medan, Kurt meminta agar Macio yang datang ke holding bawa parterainya. Sehingga sejak itu, Machio mulai memikirkan untuk manfaatkan Kuro dan yang lainnya sebagai kurir. Kizuki ka? Jibun no o demo. Buka no Produk pertukaran yang desa Holing tawarkan adalah olahan dari biji tambang dalam bentuk seperti perabotan. Machio sangat tertarik dengan produk tersebut dan menawarkan produk pangan mereka sebagai gantinya. Kesepakatan pun telah dibuat. Sebelum pulang, Kera mengucapkan maaf karena tidak membawa cendera mata. Hal itu semata-mata karena perbedaan budaya yang ada di desa mereka Selain itu, kondisi desa yang miskin buat mereka tidak dapat menjanjikan cendera mata yang mewah di pertemuan selanjutnya. Machio tidak menganggap penting masalah cendera mata, karena menurutnya bukan wujud namun perasaan dari si pemberi cindera mata lah yang penting. Beberapa saat berlalu, dan tiba waktunya untuk berdagang ke Holing. Machio ingin turut serta pergi namun Lutentia mencegahnya. Akhirnya dia ditemani oleh beberapa Rizatman yang pergi ke Holling dan diantar oleh Dreme yang bersedia mengantarkan mereka dengan imbalan segentong wine. Alhasil, waktu perjalanan yang awalnya lama dapat selesaikan dengan cepat. Dreme sendiri jadi cukup sering berkunjung ke desa dengan membawa cendera mata berupa senjata ataupun perhiasan. Dia kembali dan melaporkan hasilnya pada Machio. Awalnya penduduk Howling bersikap waspada pada mereka dan dengan produk pangan yang baru mereka lihat namun setelah dia memberi tester untuk mereka coba seluruh produk pangan tersebut laris bahkan white milik Dream juga menjadi korban untuk menyemangati Dream Macio memutuskan untuk menjamunya makan dan minum saat malam dia juga membawa kabar bahwa kepala desa Howling mengajukan beberapa warga desanya untuk tinggal di desa pohon raksasa yang ditawarkan adalah 20 gadis muda, namun Machio memikirkan krisis pria di desanya, sehingga mengajukan syarat untuk menambahkan minimal dua orang pria muda. Kesepakatan pun diterima. Beberapa penduduk muda desa Holing yang janjikan telah tiba diwakili oleh Sena yang maju untuk bicara. Sesuai yang dijanjikan ketika Machio bertanya tentang keberadaan pria muda yang jadi persyaratan, setelah Sena menunjukkan tiga bocah laki-laki yang datang bersama mereka. Para penduduk baru dari Holding mulai biasakan diri di desa dengan bantuan Lamulias. Semua penduduk desa bisa menggunakan sihir, bahkan hingga para slime juga bisa dan hanya Macio yang tidak memiliki potensi dalam sihir. Meski begitu, Machio tetap berusaha yang terbaik untuk melakukan apa yang ia bisa lakukan. Tiba-tiba, terasa getaran hebat dari sekitar dan salah satu malaikat yang berpatroli melapor pada Machio bahwa pertarungan Kreper Blir dan Bloody Fever Raksasa terjadi di dekat desa dan dampaknya dapat membahayakan. Mereka memikirkan solusi yang dapat mengatasi situasi tersebut. Karena mustahil bagi mereka untuk menengahi pertarungan itu. Machio kemudian berpikir untuk menjadikan Krabler Beer dan Bloody Viper sebagai bahan makanan. Dan meminta malaikat itu membawanya ke tempat pertarungan terjadi. Setelah Machio sampai, kedua monster itu menyadari keberadaan Machio. Bukannya kembali, Machio minta malaikat itu untuk menurunkannya. Ia kemudian menepas kedua monster itu dengan sekali serang dan berhasil mendapatkan buruan incaranya. Kuro bahkan terkejut dengan tangkapan tuanya kali ini. Begitu pula para malaikat yang merasa takjub sekaligus ngeri dengan kemampuan Machio. Machio mencoba memasak daging monster-monster itu dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan wine. Aneh dan lamulias, terkejut dan merasa sayang harus menggunakan wine yang berharga untuk masak. Masakan pertama Machio, sup wine dari daging klepper bir gagal, membuat dia terlalu Lu kecewa karena harus merelakan wine yang berharga menjadi sia-sia. Masakan kedua adalah daging bloody viper yang dimasak menjadi karake Berbeda dengan masakan sebelumnya, karake bloody viper begitu disukai, namun Machio merasa kurang tanpa adanya pelengkap. Untuk itu, Makio datang ke laboratorium Flora untuk mencari desinfektan. Penelitian Flora dalam mencari mikroorganisme masih belum menemukan titik terang. Bahkan setelah ia telah meletakkan bangunannya sebanyak tiga kali. Perkembangan untuk membuat miso juga masih belum membuahkan hasil. Namun Flora tidak putus asa dan Machio juga mendukung penelitiannya. Kesokan harinya, Matthew mengumpulkan beberapa bahan yang akan ia gunakan untuk membuat bahan pelengkap untuk menikmati karaoke. Setelah semua terkumpul, Matthew mengajarkan Flora untuk membuat mayones sebagai bahan pelengkap makanan. Selanjutnya, Machio mengajarkan Flora untuk membuat miso. Flora mengikuti instruksi Machio dengan teliti dan mencatat langkah-langkahnya. Setelahnya, mereka menyimpan calon miso agar terfermentasi dengan baik. Setelahnya, Lu muncul untuk manggil Macio karena kedatangan tamu. Kali ini mereka kedatangan ras Elder Dwarf yang dipimpin oleh Donovan. Mereka datang untuk merasakan Wen yang kabar kenikmatannya sudah menyebar ke penjuru negeri. macio tidak keberatan namun para gadis mencegahnya untuk memberikan Wen itu dengan cuma-cuma. Para Dwarf tidak memiliki harta berharga, namun mereka menawarkan ilmu dan teknologi mereka dalam buatan sake sesuai dengan konsentrasi bidang mereka. Machio belajar untuk membuat sake dari jagung menggunakan teknik distilasi. Dan mereka berhasil menghasilkan sake dengan kadar alkohol yang tinggi kali ini. Mereka kini memiliki sake jenis baru. Dan pada malamnya mereka mengadakan pesta penyambutan bagi para dwarf yang akan menetap di desa. Tunovan merasa berterima kasih karena telah diizinkan untuk menetap bersama para dwarf lainnya. Macio merasa senang Memikirkan populasi pria dewasa di desanya kini telah bertambah Ia mencoba menawarkan para gadis desa pada Donovan hanya saja terdapat perbedaan selera Kesokannya, Majio merasakan adanya suatu ancaman yang datang bahkan sebutan juga membunyikan alarm tanda bahaya Mereka kedatangan seekor naga yang hendak menyerang desa Bahkan Machio sudah bersiap dengan tombaknya, namun naga itu dicegah oleh Draime. Seekor naga lainnya juga datang dengan cepat. Machio merasa naga yang baru datang ini sangat berbahaya, sehingga ia tanpa ragu melayangkan tombaknya menuju naga itu. Naga putih itu berhasil menghindar. Machio yang tahu serangannya meleset mencoba untuk menyerangnya lagi. Namun dicegah oleh Jutan Draime yang muncul secara tiba-tiba. Para naga itu turun dan merubah wujud mereka ke dalam bentuk manusia. Selain Treme, dua naga lainnya merupakan anak dan istri Treme, yaitu Latismon dan Kafalom. Kedatangan anak dan istri Treme disebabkan oleh kecurigaan mereka yang terus melihat Treme menyelinap pergi ke desa untuk minum-minum dan bawa harta keluarga satu persatu setiap pergi. Mereka curiga Trima akan melakukan hal yang tidak baik, namun hal itu tidak terbukti karena terlalu sering datang. Machio bahkan bangunkan sebuah rumah bagi Trima, namun tidak mengetahui bahwa keputusannya itu akan menimbulkan masalah. Machio kemudian meminta maaf karena tadi sempat menyerang mereka. Trima lalu memerintahkan anak dan istrinya untuk meminta maaf atas tindakan mereka yang awalnya hendak membakar dan binasakan desa. Matthew pun kembali pada pekerjaannya. Setelah Machio pergi, Trima mempertegas alasan pentingnya menjalin diplomasi yang baik dengan desa tersebut karena hanya sedikit orang yang dapat menghadapi ras naga tanpa gentar seperti Machio yang bahkan mengungguli mereka. Bahkan jika saja tadi Zabuton teman lama Grafalom tidak menarik Grafalom, ia tidak akan bisa menghindari tombak Macio. Grafalom kemudian merintahkan Lastismon untuk menetap di desa tersebut bukan untuk mengalahkan Machio, namun untuk sekedar menjalin hubungan yang baik dan memastikan bahwa Rasnaga tidak dimusuhi. Mulai hari itu juga, Lastia alias Lastismon, Mulai menetap dan membantu pekerjaan di desa akan tetapi karena kekuatan ras naga yang jauh di atas rata-rata Membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan pekerjaannya Terjadi perubahan suasana ketika Rasenaga selain Dremel mengunjungi desa Para Infernal Wolf dan hewan yang ada di desa merasa takut akan keberadaan Rasenaga Karena historinya sebagai ras kuat yang bijaksana Melalui perkataan dia itu Maju memutuskan untuk menetapkan Lasti pada pekerjaan diplomatis Pekerjaan awal Lasti adalah menyambut Basil yang akan datang untuk memesan beberapa buah Namun karena inferioritasnya pada Lasti Basil tidak dapat berpikir dengan jernih dan membeli apapun yang Lasti tawarkan Segera setelahnya Basil bergegas untuk kembali dan mendiskusikan apa yang baru saja ia alami dengan pilar Raja Iblis lainnya mereka menganggap formasi desa itu semakin kuat dengan kedatangan para naga. Basil kemudian muncul dengan satu gagasan di mana ia minta putrinya, Florem, untuk menyelidiki desa tersebut. <San> Florem datang dan disambut oleh Lasti juga dua malaikat lainnya. Lasti mengajak Florem untuk berkeliling desa sedangkan Floren menggunakan kesempatan itu untuk menggali informasi. Karena ternyata tamu lain, Lesti harus pamit dan membiarkan Florem berkeliling sendiri. Setelah beberapa saat mengamati, Florem telah membuat peta formasi penduduk yang ada di desa tersebut, namun belum menemukan kepala desanya. Saat Florem berdiam diri di hutan, Machio tidak sengaja lewat dan menyapanya, namun Florem meremehkan Machio. Namun, di sini ia terkejut ketika mengetahui bahwa kepala desa yang bahkan telah berhasil mengalahkan Lesti juga ibunya. Seketika, Floren merasa takut karena telah bertindak tidak sopan pada Macio. Beberapa lama setelah ketetangannya, kini Floren telah terbiasa hidup dan membantu pertanian desa. Nggak tetapi, first impression-nya pada Machio membuat Florem hanya bisa berkata formal dan kaku pada Machio. Di sisi lain, selam yang merupakan solusi yang dulu dibawa oleh Tia untuk masalah filterisasi air, namun kini selam tersebut telah bertambah banyak dengan varian beragam macam warna. Meski begitu, selam tidaklah berbahaya. Namun suatu hari sebuah Slam membuat masalah dengan menghabiskan segentong wine tanpa tersisa. Perbuatan itu membuat para gadis pencinta sake itu mulai naik pitam, Dan memikirkan hukuman yang cocok untuk Slam itu. Hingga Florent bicara bahwa Slam hanyalah Slam. Mereka pun kemudian tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dan mulai saat itu Slam sering juga hadir saat acara minum-minum bersama gadis-gadis. Musim gugur pun telah tiba dan berkatnya bercocok tanam menjadi semakin mudah. Machio pun memutuskan untuk mulai masak makanan musim gugur yaitu nabe atau rebusan. Para penduduknya sangat menyukai nabe namun saat Machio berkata akan lebih lengkap jika tersedia makanan laut, membuat para gadis tertarik dan berambisi untuk mengatakannya. Floren kemudian menyarankan untuk mencoba melihat sebuah kota pelabuhan yang ada di perbatasan kerajaan Iblis. Segera setelahnya, Leslie bergegas untuk pergi ke kota tersebut ditemani oleh Florem dan beberapa Lizardman. Tiga hari kemudian, rombongan Lasti kembali bersama pemimpin perusahaan Koron. Michael Koron merupakan pedagang dari kota pelabuhan Sasato. Michael membawa komoditas dari kota Sasako yaitu ikan laut yang masih segar. Bahkan kombu yang juga dicari oleh Machio sedang dipersiapkan untuk kemudian diantarkan ke desa karena sebelumnya rumput laut tidak memiliki nilai jual dan hanya dibuang begitu saja. Hari itu, Mikael datang dengan tiga tujuan utama. Yang pertama adalah bersilah turahmi dengan pelanggannya. Ketua telah menawarkan negosiasi yang lain, dan yang ketiga adalah minta izin untuk menjadi distributor resmi desa tersebut. Perbincangan mereka berubah menjadi negosiasi yang ditangani oleh Tia dan Lu yang lebih ahli. Saat hendak pulang, Mikael mengucapkan rasa syukurnya atas negosiasi yang berjalan dengan baik. Dan ia juga mengutarakan inginannya untuk mencicipi Wen yang terkenal dari desa itu. Namun Lasti dalam wujud naga melarangnya langsung. Mikael pulang dengan diantarkan oleh Lasti. Machio merasa senang ia mendapatkan koneksi baru yang berharga. terdapat dapat memajukan peradaban desa. Machio merasa sedikit khawatir karena ekspresi Mikael sebelum pergi tampak sangat ketakutan. Faktanya memang seperti itu. Selama dalam fase negosiasi di desa, Michael berusaha dengan sangat keras agar tetap bisa tersenyum meski dikelilingi oleh entitas yang bisa dibilang sangat menyeramkan dan mematikan. Michael adalah pemimpin perusahaan dagang terbesar di kota Sasato, sehingga jelas jika jadwal kesehariannya sangat sibuk. Namun suatu hari ia dikejutkan dengan tetangan tamu yang tidak mengikuti prosedur. Awalnya Mikael menolak namun tiba-tiba firasatnya menjadi tajam dan memutuskan untuk menemui tamu tersebut yang adalah Florem, putri dari bangsawan Krum yang dihormati dan lasti yang terkenal sebagai naga gila. Awalnya Mikael ingin menolak tawaran apapun yang akan diberikan oleh Florem dan lasti karena masalah keamanan. Ia hanya bersikap sopan sebelum akhirnya memutuskan namun saat ia diperlihatkan produk komoditas yang Florem bawa merupakan buah yang sedang tren. Pikirannya berubah drastis karena dibutakan oleh keuntungan yang melimpah. Michael langsung merintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan produk terbaiknya hari itu dan perlengkapan perjalanan untuk Mikael karena ia akan mengantarkan produknya langsung. Namun Mikael kembali terkejut Ketika ia mengetahui bahwa tujuannya bukanlah ke ibu kota, melainkan ke desa pohon raksasa di tengah hutan kematian. Seketika ia merasa menyesal telah menjalin kerjasama itu. Sebelum sampai ke desa, Leslie mengajak dan perkenalkan Mikael ke Dream dan Grafalom terlebih dahulu dan saat tiba di desa, ia disambut oleh para malaikat kematian juga Demon Spider dan para Inferno Wolf. Tentu saja pengalaman-pengalaman itu berhasil membuat Mikael ketakutan terutama ketika melihat putri vampir juga ada di sana. Satu-satunya yang disyukuri adalah kepala desa di sana hanyalah orang biasa. Malam harinya, Macchio masuk ke laut sesuai keinginannya. Dan tentu saja makanan tersebut sangat disukai oleh yang lainnya. Esoknya, alarm tanda bahaya dibunyikan oleh Sabuton. Seekor naga lainnya muncul membakar sebagian hutan dan menantang Machio secara langsung. Machio kemudian menerima tantangannya dan melemparkan tombaknya pada naga tersebut. Lemparan pertama sengaja dibuat meleset karena tujuannya hanya menggertak, namun lemparan kedua Machio mengenai naga tersebut hingga membuatnya jatuh. Machio dengan sekawanan Inferno Love yang dipimpin oleh Kuro mendatangi tempat jatuhnya naga dan menemukan seorang gadis. Machio menanyakan alasan perhatian gadis naga itu, namun gadis naga itu hanya mengelak tanpa alasan yang jelas. Yang kemudian Dremel pun datang dan memarahinya. Gertz itu adalah Hakuren, kakak perempuan Dremel. Keterangan Hakuren adalah karena ia mendengar kabar bahwa Lasti, keponakannya, akan dinikahkan dengan kepala desa pohon raksasa yaitu Machio. Dremel pun mengelak. Hakuren sebagai bibi tidak ingin dilangkahi oleh keponakannya sendiri. Karena Hakuren sendiri masih lajang. Mendengar alasan kekanakan Hakuren, Machia dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menyusahkan orang lain. Dan membuat Hakuren membereskan kekacauan yang dihasilkannya. Malam harinya Hakuren mendapatkan jamuan makan dan seketika merasa nyaman berada di desa tersebut ia tertarik dengan permainan yang dirumorkan sangat menyenangkan yaitu mahjong. Mereka kemudian memutuskan untuk permain mahjong yaitu Machio, Pasti Hakuren dan Dreime dengan menambahkan taruhan di mana yang kalah harus melepas baju yang dikenakannya. Permainan dimulai para naga sangat berambisi dalam perkompetisi kali ini. Machio merasa ia telah mengambil keputusan yang salah. Awalnya ia merasa kasihan dengan Hakuren yang merupakan pemula bahkan hanya memakai satu layar pakaian saja dan dengan percaya diri terus maju dalam permainan Macio berniat untuk mundur sejak awal namun anehnya dalam permainan tersebut Machio lah yang terpojok dan hampir semua pakaiannya sudah tidak menutupi tubuhnya ia sempat berpikir bahwa para naga melakukan tipu muslihat namun ia mengurungkan prasangkanya ia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan namun berdasarkan pengalaman bertanding dengan Kuro sebelumnya masih melekat sebagai trauma. Saat ia yakin untuk mengeluarkan kartu asnya, saat itulah ia kalah telak. Sesuai taruhan, mereka mendesak Macio untuk melepaskan sisa pakaian yang menempel pada tubuh bagian bawah Macio. Namun sebelum hal itu terjadi, Macio mundur dari permainan. Di sisi lain, di kastil kerajaan Raja Iblis Para pilar mengupdate berita terbaru terkait desa pohon raksasa yang menjadi tempat berkumpulnya para naga. Salah satunya adalah Arkuis Hakuren. Menurut salah satu pilar, kekuatan desa itu sudah cukup mampu untuk mendalikan satu negara. Raja Ibis Galgardo yang turut hadir dalam pertemuan kali ini tidak fokus pada masalah desa pohon raksasa, namun lebih fokus pada sikap putrinya yang tiba-tiba berubah. Salah satu pilar yang khawatir yang minta untuk mengumpulkan prajurit dan mengatur dana lokasi namun pilar lainnya yaitu Randan bahkan menekan diri karena yang syukur akan kekuatan desa itu. Kembali ke desa, Hakuren memutuskan untuk menetap di desa. Sebagai ras naga, Hakuren sangat terampil dan berbakat dalam melakukan banyak hal. Namun di sisi lain yang sama, sikapnya sangat malas dan suka berdiam diri di atas tempat tidurnya tanpa melakukan apapun dan sering mengeluh Akhirnya, Hakuran menjadi tenaga pengajar di desa yang mengajari anak-anak baca tulis dan hitung Tak lama, desa kedatangan para gadis Lamia Yang membawa hasil tambang tempat tinggalnya pada Macio Dengan harapan agar dimaafkan Awal cerita, para Infernal Wolf anak-anak Kuro melakukan ekspedisi melakukan Dengen di tengah hutan Yang merupakan rumah para gadis Lamia Hasilnya, karena merasa kasihan untuk menjaga kesopanan, Machio menerima biji mineral yang dibawa para gadis Lamia dan ditukarkan dengan hasil panen Machio. Machio kemudian berniat untuk terus melanjutkan transaksi dengan ras Lamia di masa depan. Namun ia merasa enggan karena penampilan para gadis tanpa selai benang menutupi tubuhnya. Oleh karena itu, Makyu minta para gadis Lamia untuk setidaknya mengenakan pakaian ketika datang ke desa. Setelahnya, para Lamia membantu desa dengan peran mereka menjadi kurir Lamia yang membantu distribusi barang-barang. Perdagangan dan hubungan desa dengan wilayah lain semakin luas, sehingga Maji memutuskan untuk kembali memperluas lahan pertaniannya agar dapat mencukupi permintaan pasar. Di sisi lain, di kastil Raja Iblis, Petir Raja bersama beberapa gadis yang melapor padanya bahwa desa Ponrasasa tengah mengumpulkan prajurit untuk menyerang dan menyandra Florem memutuskan untuk musnahkan desa itu dan menyelamatkan Florem. Oki-sama, toki ni wa hitojichi ni suru tsumori. Florem